Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Javacom Jember, di mana pada hari ini lagi-lagi saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Nah, kebetulan di sini saya sudah bikin soalnya, yaitu daftar penjualan toko cinta sejati minggu ketiga bulan Mei 2017. Nah, di sini juga ada ketentuan dan soal penilaian yang harus kita isi, yaitu sisa barang, total harga, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, dan jumlah total. Oke, langsung aja ya. Sisa barang, di sini ketentuannya yaitu jumlah barang dikurangi jumlah terjual sama dengan jumlah barang dikurangi jumlah terjual. Enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah ya. Nah, seperti ini. Untuk total harga kita menggunakan ketentuannya yaitu jumlah terjual dikali harga satuan. Jumlah terjual dikali harga satuan. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Untuk nilai tertinggi pakai max ya. Buka kurung. Oke. Setelah itu kita tarik ke samping ya. Untuk nilai terendah pakai min. Kita klik dari sini sampai sini lalu enter. Udah itu aja sih sebenarnya. Rumusnya gampang banget kan? Nilai rata-rata frage. Buka kurung. Klik dari sini ke sini, enter. Jumlah total pakai sum. Selesai, hanya 2 menit kita bisa menyelesaikan soal ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.